kan udah sengaja di yang ngapain udah sengaja di orang mau belajar kan harus dimulai dari awal jelas-jelas kamu. Wih, diam. Wih, Mas Denny nurut. Mas, aku ini tadi yang buat, tadi kan kita break daripada aku nganggur ngobrol-ngobrol gitu. Jadi aku ya udah aku buat aja ini acara karya aku gitu loh. Tuh, ini tinggal jalan yang warna hijau. Kemudian kok diketawain sih? Orang-orang seperti gini ya gak percaya adanya surga dan neraka. Kenapa? Anda berbohong di halayak ramai. Kalau lu bisa kayak begitu, dapat Nobel kamu tuh. Enggak, ini emang ibu yang kerjain. Aku tadi tinggal cuma, jadi caranya masukin dulu ya bu? Iya, masukin pitanya dulu. Masukin pitanya ke jarum besar ini. Iya. Kemudian dimulai menyulam menggunakan feeling tadi ibu bilang. Iya, feeling aja. Menggunakan feeling. Ngajarnya gimana kalau nyulam? Main kira-kira aja. Main kira-kira mas ini. Enggak, mas. Saya mau belajar bikin bunganya itu bu. Oh mau jadi awal? Iya, kan penonton mau belajar. Oke, mau yang kosongan aja kalau gitu ya? Kosong dong. Nah yang kosong bahannya ini. Oh, ini belum dibuka, gak bisa ya weh? Bisa. Nih, ini... Itu lem buat apa lem? Kainnya satin ribbon. Buat yang satin ini biasanya. Oh ini, yang gini. Di sini biasanya ada apa? Oh iya. Oh jadi itu kalau beli tas dalamnya dipotong dulu, kainnya dipotong. Ini dipotong. Jadi di bagian ini. Hati-hati. Oh dicopot satu-satu jahitannya. Iya. Oh iya. Oke bu, gak usah bu. Dicopot satu-satu nanti hasilnya aja. Kayak gini nih. Iya. Pakai yang ini terus dari itu kita bikin bunganya. Ayo Van, bikin bunganya Van. Oke. Ayo, bunga. Di sebelah lain, di sebelah yang lain. Mau di sini? Iya, situ bunga. Iya. Kira-kira 1 meter cukup. Ya. 1 meter? Iya. 1 meter tuh ini. Tahu dari? Segini satu, okay. 1 meter. Iya. Dipotong 1 meter untuk bikin kelopak bunganya yang warna merah. Oke, baik. Kemudian disimpul. Disimpul. Nah, masukkan. Ini? Masukin ke dalam situ. Gimana masukin ke dalam situ? Ayo! Ini kalau aku bisa aku dapat apa? Nobel. Nobel. Ayo. Ayo. Digunting biar rapi dulu. Wah, nggak bisa deh. Oh, caranya digunting dulu. Ya, biar rapi. Sabar, Mas Dedi. Kenapa sih kok kayaknya lagi? Mas Dedi kayaknya mukanya ini tujuan acaranya mendidik ibu-ibu bukan membodohi ibu-ibu. Kan semua orang tuh pasti awalnya nggak bisa. Saya tadi bisa buah-buahan. Dari ketidakbisaan itu kita bisa belajar, Mas. Nih, diem. Nih. Bentar. Bisa ya, Bu? Tarik, iya. Belajar apa? Yes! Nah, nih kan kayak gini. Terus tinggal ditusuk di sini. Ditusuk di sini dari depan dari atau dari belakang? Dari belakang. Jadi gini. Iya. Nah. Stop di sini. Iya. Terus ke arah mana lagi, Bu? Ke arah bawah. Selalu arahnya arah bawah. Iya. Nih ya, ibu-ibu, nih tadi dari atas nih arahnya arah bawah. Wow, aku pro. Gini, Bu. Terlalu ditekan, iya. Ini terlalu nekan. Oke. Oh, dimekarin. Iya, dibentuk-bentuk gitu. Tuh, lihat gituin supaya kelihatannya kayak kelopak bunga. Terus? Kemudian ditusuk lagi dari, tetap dari sini. Tempat yang samping, sama? Iya, samping kanannya, iya. Tapi nanti dibalik, menyilang di sini. Sini sekarang? Iya. Di sini? Iya, di sini. Tapi arahnya harus selalu kalau bunga kelopak tuh atas bawah iya. Oh ini harus sambil harus diperhatikan ya. Sambil dibentuk seperti ini. Nih ibu-ibu bisa sambil tiru. Iya. Tadinya ibu sebelum bikin beginian kerjanya apa bu? Saya diem di rumah nggak ada kerja. Diem di rumah, makanya ini mah
ini ya, apa dia bisa menghasilkan ya, yang di rumah ya. Biarin aja dia coba, nggak apa-apa. Dia buat sendiri aja, nggak apa-apa. Kan udah diajarin atas bawah tadi ya. Iya, iya. Tapi lumayan, berarti membantu perekonomian keluarga juga. Iya. Wow. Terus aja nggak apa-apa, Mas, ngobrol. Aku udah bisa kok. Udah bisa apa kamu? Ibu hanya bikin bunga atau mau belajar yang lain nanti? Selama ini ya sementara bikin bunga aja. Sementara bikin bunga aja. Ya, bagus sekali jadinya. Iya, ya aku pengen. Cok, cara gua kacau. Loh, nggak apa-apa. Ini kan contoh yang misalnya lagi belajar belum bisa banget ya Bu. Biasanya orang langsung bisa nggak Bu? Ibu langsung aja bisa sendiri. Habis ini dia apa lagi? Udah gini aja, ini kan tuh udah seperti ini, tiga. Tuh, bener tiga. Aku Mas. Apain beda gitu kok bener gimana? Hah? Sudah tuh bener. Ya, ini terus tinggal di, ini dibentuk gini aja sudah. Tuh, udah Mas. Kamu pernah lihat, pernah lihat bunga-bunga yang lain tuh kayak begitu mekarnya, lihat bunga lu begitu. Ibu cuma ngebahagiain aku aja kok. Enggak, ini kan sama-sama ini. Hah? Sudah sama. Iya, Bu, tapi Mas Dedi bener, ini kayak itu. Nih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ibu buat ibu-ibu yang tadi di rumah mau belajar. Nah, bisa langsung bisa hubungin lewat Instagram. Mau bikin buah-buahan. Tadi bisa. Ke chef. Haha, sederhana tapi jadi duit. Bener. Ini awalnya dari hobi, dari suka pasti kan? Ya benar gak Bu? Iya benar. Karena kalau kerja nyampur sama hobi, beautiful hasilnya. If a career combined with a hobby, if a career combined with a passion and hobby, is beautiful. Saya dari Kopi Sivani Gasani, dan itu bunga jelek banget.